Satu ini kita saksikan. Laki-laki semua dengan usia antara 27 sampai 41 tahun. Ya. Keluarga semua pihak sudah mengetahui. Kalau keluarga itu dari Polres nanti yang akan mengkontak dengan pihak keluarganya. Ya. Ada sedang operasi nggak, Bu? Saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan intens dari dokter bedah kami. Ada berapa dokter yang dikerahkan, Bu, untuk menangani? Kami bedah plastik ada 2. Okay. Kemudian dokter bedah umum ada 2. Ya. Bu, melihat kondisi pasien saat ini bahkan dikatakan ada yang 98% luka bakar. Sebenarnya kemungkinan untuk bisa sembuh ini seperti apa dan berapa lama waktunya? Ada 98%? 98% mereka dengan trauma inhalasi resiko ada gangguan jalan nafas. Iya, tentunya karena terkena asap yang cukup banyak, ada trauma dari saluran nafasnya atau inhalasi. Tentunya ini akan kita berikan perhatian lebih khusus lagi untuk yang luka bakar cukup tinggi ini. Sementara ini karena kondisi masih pandemi, kami tidak mengizinkan ada yang menjenguk keluarganya. Tetapi kami akan intens dengan pihak keluarga untuk memberikan info perkembangan dari pasien. 8 orang itu keluarganya sudah diketahui? Sudah. Dok, apakah ada 2 WNA juga ya, Dok? Untuk WNA sampai saat ini Pak Kapolres bisa memberikan masukan, Pak? Apakah yang dari 8 itu ada 2 WNA? Ya, kami belum bisa memberikan info untuk yang WNA ini. Ya. Untuk jenazah proses penanganan seperti apa, Pak? Jenazah tadi kami sudah koordinasi dengan Bapak Kapolres Tangerang, Tangerang Metro, akan dibawa ke Keramat Jati untuk divisum. Jam berapa, Bu, rencananya? Siang ini. Siang ini tepatnya jam berapa? Kami sedang persiapan, mungkin secepatnya kami kirim ke Keramat Jati. Kenapa dikirim ke Keramat Jati? Karena tim untuk DVI-nya ada di sana. Oh. Ya. Kalau boleh tahu, Bu, tadi kan ada proses yang cukup lama untuk 41 jenazah ini. Sebenarnya untuk yang di 41 jenazah di RSU ini, tadi tahapannya apa saja, Bu, sebelum dipindahkan ke RS Polri? Yang pertama kami tentunya mengamankan. Ya, kemudian sementara yang bisa kami berikan adalah identitas ke masing-masing kantong jenazah dengan penomoran nomor urut, supaya nanti tidak tertukar ataupun tidak ada yang mohon maaf nih misalnya ketinggalan atau apa gitu. Okay. Ya. Untuk misalnya barang-barang yang mungkin ia gunakan pada saat sebelum meninggal, apakah ada yang tertinggal di situ atau bagaimana? Mungkin dari DVI lagi yang memberikan penjelasan. Ya. Kita mau persiapan di Keramat Jati sudah menunggu saya. Berarti ini semuanya langsung ya, Pak? Ya? Langsung. 41 di airport. Iya. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.